kejahatan korupsi yang menimbulkan kerugian negara, menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Karena negara kita butuh uang. Untuk itu KPK hadir dalam rangka membantu pemerintah untuk menambah pendapatan negara dan daerah. Saya nggak tahu nanti isu apa lagi yang akan ada. Mudah-mudahan saya minta tidak ada. Kalaupun ada silahkan datang ke saya. Saya sangat terbuka, Pak. Kalau menggendong anak, Pak, di mana-mana saya begitu, Pak. Kunjungan, Pak, anak-anak saya kumpulin, Pak. Saya ajak nyanyi, saya ajak lagu Indonesia Raya, saya ajak Bagimu Negeri, Pak, Satu Nusa, Satu Bangsa. Itu saya, Pak. Nah, nanti kalau seandainya saya dipercaya oleh pimpinan KPK, tentu saya adalah pejabat negara. Saya akan melakukan kegiatan pendidikan masyarakat dan kampanye anti korupsi. Dan kita hadir bersama pemerintah. Kita berdampingan dengan pemerintah. Seluruh kementerian lembaga, LSM, dan lain-lain. Dan rangka memberantas korupsi. Seketika saya mendengar deburan ombak menghempas pantai. Saya bukan hanya mendengar deburan ombak, tapi saya mendengar suara Indonesia. Seketika saya melihat luasnya lautan, saya tidak hanya melihat luasnya lautan, tapi saya melihat Indonesia. Itulah yang memanggil saya untuk saya mendaftar calon pimpinan KPK. Gaya otoriter Firly dan diprediksi kehancuran KPK. Juru bicara PA212 Nopel Bamukmin menyebut KPK bekerja atas permintaan PDIP. Dilansir dari CNN Indonesia, kepemimpinan Firly Bahuri di KPK diprediksi akan membuat sistem dan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah semakin hancur. Indikasi awalnya ada pada kasus suap yang menjerat kader PDIP Harun Masiku. Diketahui KPK mengungkap kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dari PDIP dan menetapkan komisioner KPU Wahyu Setiawan, caleg PDIP Harun Masiku dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Namun hingga sampai saat ini komisi anti rasuah tersebut belum juga menangkap si Harun. Alih-alih membuktikan kinerja baik kepada publik, KPK menunjukkan sejumlah gelagat yang mencurigakan. Pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK yang menangani kasus Harun malah dikembalikan ke instansi asal, yakni Polri dan Kejaksaan Agung. Sebelum masa tugasnya berakhir sesuai jadwal awal. Misalnya, Jaksa Yadin yang menjadi bagian tim analisis kasus itu dan penyidik Rosa Purbobekti, Rosa bahkan dikabarkan tidak mendapat akses masuk markas KPK. Semua yang berhubungan dengan kerjanya sebagai penyidik KPK diblokir, seperti akses email, kantor, dan gaji. Ketua KPK Firly Bahuri sendiri mengklaim pengembalian itu berdasarkan permintaan Polri dan Kejagung dan telah ditandatangani surat pengembalian oleh pimpinan. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harepa dan Kepala Biro SDM KPK. Padahal diberitakan sebelumnya, KPK sempat mengakui kekurangan pegawai dalam hal ini penyidik. Kemarin tanggal 4 Februari 2020, setelah kami melakukan investigasi, mengkonfirmasi data-data yang ada terkait dengan polemik pengembalian Mas Rosa, rekan kami pun melaporkan secara resmi kepada Dewan Pengawas agar diambil suatu tindakan. Minimal untuk menghentikan dulu peneliti proses pengembalian Mas Rosa. Kurnia Ramadana menilai pengembalian penyidik Rosa ke Polri oleh Firly menunjukkan upaya sistematis untuk merusak sistem yang berjalan di KPK. Bagaimana mungkin seorang yang mengungkap skandal korupsi pergantian antar waktu atau PAW
di KPU dan dia juga belum selesai masa jabatannya di KPK, secara serta-merta diberhentikan dari KPK dan dikembalikan ke Polri. Kurnia bahkan menilai gaya kepemimpinan Firly cenderung bergaya otoriter. Ia pun memprediksi KPK ke depan akan hancur dengan sistem yang telah dan akan diacak-acak oleh Firly. Jadi, kita memprediksi ke depan KPK akan semakin hancur. Baik dari sistem yang selama ini berjalan di KPK, dirusak oleh yang bersangkutan dan kepercayaan publik pada KPK akan semakin menurun. Dan ini kita harus sematkan kepada Firly sebagai penanggung jawab utama kerusakan KPK hari-hari ini, ujar Kurnia. Sementara itu, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA212, Nopel Bamukmin mengatakan 100.000 orang dari seluruh komponen 212 akan mengepung Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 21 Februari 2020. Targetnya adalah menggulingkan Ketua KPK Firly Bahuri yang dinilai tidak layak memimpin lembaga anti rasuah tersebut. Insya Allah, jika memungkinkan, kami alumni 212 akan mengepung KPK. Tentunya dengan mengikuti komando ulama dan koordinasi dengan aparat. Ia mengatakan 100.000 orang datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas yang tergabung dalam PA212. Tapi ia tidak bisa menyebutkan semua nama ormas yang dimaksud. Banyak. FPI, PA212, GNPF, selebihnya ada pejabat Bank Jabar, Brigade 212, Jawara 411. Nopel meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di era Firly Bahuri sudah tidak independen, lantaran telah tunduk dengan PDI Perjuangan. Saya pribadi melihat KPK memang bekerja bukan atas permintaan pihak manapun, tapi kenyataannya KPK bisa bekerja atas permintaan penguasa, bahkan dari PDIP. PA212 bersama Front Pembela Islam atau FPI berencana menggelar demonstrasi menyusul banyaknya kasus korupsi yang dianggap terbengkalai. Mereka menuntut penanganan lebih serius terhadap kasus rasuah yang kian marak terjadi di Indonesia. Secara terpisah, Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan pihaknya akan meminta kejelasan kepada KPK mengenai sejauh mana kasus korupsi yang telah menggerogoti uang negara hingga triliunan rupiah itu akan ditindak. Selain skandal KPU Harun Masiku, sejumlah kasus mega korupsi yang hingga kini tidak jelas penanganannya. Antara lain, kasus yang menjerat Honggo dengan kerugian negara mencapai 35 triliun. Kasus PT Jiwasraya yang merugikan 13 triliun. Dan kasus PT Asabri dengan kerugian 10 triliun. Kata Munarman lewat keterangan tertulis di Terima Tagar. Sudah kita buktikan 10 juta lebih aksi 212 kemarin dengan tertib. Betul? Jangankan persatuan saudara, yang namanya rumput saja kita jaga. Betul? Beberapa titik yang sudah kita jajaki dalam rangka upaya untuk penangkapan terhadap saudara HM. Tapi dari sekian banyak tempat lokasi yang kita duga, misalnya apakah itu ada kaitan keluarganya, istrinya, mertuanya, anaknya di beberapa daerah, itu tidak ada. Nah, kalau Mbak ada informasi sekarang, sampaikan kepada kita, dan kesempatan ini saya himbau dan saya sampaikan kepada saudara HM, dimanapun Anda berada, silakan Anda bekerja sama, kooperatif, apakah dalam bentuk menyerahkan diri, baik ke penyidik KPK maupun kepada pejabat kepolisian. Saya kira itu. Kita pertama sudah menerbitkan surat perintah penahanan dan pencarian terhadap masyarakat sudah lakukan. Tentu kita juga bekerja sama bersinergi dengan aparat kepolisian
dan itu sudah kami buat suratnya, permohonan permintaan bantuan pencarian dan penangkapan lengkap dengan identitas. Siapapun statusnya, kalau memang itu proses hukum, kita akan proses hukum. Jadi jangan ditanya itu dulu. Tadi kita tidak bicara perkara. Karena undang-undang kita kan menyatakan adalah pasal 6 itu huruf A-nya adalah KPK melakukan pencegahan supaya tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Itu. Nah, untuk melakukan pencegahan itu satu, DPR itu adalah pembuat undang-undang. Kami, KPK adalah pelaksana undang-undang. DPR menentukan jumlah anggaran belanja negara. Kita pun menggunakan anggaran belanja negara. Jadi banyak hal yang perlu kita bicarakan, tidak berbicara tentang perkara. Tapi berarti nggak masalah ya Pak, bahwa pimpinan KPK yang sekarang akan lebih luas berkomunikasi dengan DPR, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau sebelum-sebelumnya mohon kan maaf, saya tidak diri, ingin Pak membandingkan. Ya, kami juga sudah terima surat dari teman-teman KPK. Saya sudah minta juga kabar reskrim untuk memberikan bantuan penyelidikan terhadap tersangka HM ya. Kita sudah dapat suratnya dan itu akan kita bantu penuh.